Assalamualaikum, selamat malam kepada semua tuan-tuan yang saya hormati ya. Malam ni sebelum nak tidur kita buat post sikit-sikit je lah kan. Nak cari apa barang nak buat MN ke WPL, FJ. Cari lah kita orang. InsyaAllah kita akan cuba yang terbaik lah. Okay? Kita orang pun manusia biasa. Kadang-kadang ada juga, kadang-kadang buat fitting-fitting pun kadang-kadang ada juga gear yang tertanggalnya. Tapi benda-benda tu sikit tuan-tuan bolehlah repair kan. Jangan benda tu terlampau teruk. Kan, janji macam ni buat macam ni lah sudah. Sebab kita orang sendiri pun beli buat-buat benda ni, kita makan kan, kita nak buat kerja haram kan. Okey, mana-mana yang support kita, selalu beli barang dengan kita, percaya dengan kita tu, terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah murahkan rezeki korang. Semoga Allah beri keberkatan kepada semua, seluruh keluarga korang semua. Okey, malam ni tak ada apa, nak tidur, sebelum nak tidur lah ni sebenarnya. Okay, kita buat review. Tak ada apa, tak ada apa pun, cuma cerita barang-barang sikit-sikit je lah. Ni mana-mana yang dah siap ni, nak tambah-tambah upgrade lagi apa semua, kita akan up lah. Macam ni dah siap kan. Okay, malam ni saya sahaja nak tunjuk apa-apa je. Tak ada apa pun, cuma tunjuk rim. Okay, rim ni MN WPL FG boleh pakai. Boleh pakai tayar MN standard, terus masuk plug in play, tak payah pakai hack. Rim ni warna merah, alloy, besi. Sama dengan ni, tapi ni warna silver. Harga dia RM85 rim sahaja, belum campur tayar. Tayar boleh tuan-tuan boleh pakai tuan-tuan punya tayar standard je. Okey, pasti lagi. Okey, kita ada rim backlog ni, rim besi, rim backlog besi. Yang ni pun harga dia RM85. Rim dia macam ni lah. Ada tak yang pakai kat sini? Okey, macam ni rim dia. Okey, pakai tayar standard MM, pakai rim ni. Dia dah ikat ni, kepit tayar ni, jadi tak pusing. Jadi ni kebanyakan orang main bila motor dah kuat, apa semua dah kuat, naik bukit, rim pusing, tayar stop kan. Ok, dah pakai rim ni, dia grip, tak ada masalah. Dia sama dengan rim yang ni. Rim tu pun dia dah grip tayar, tak ada masalah nak pusing-pusing tayar tu, tak ada lah. Ok, ok, macam tu. Lepas tu kita ada rim backlog merah macam tadi video saya tunjuk tu, masih ada tinggal lagi satu set. Yang ni harga dia RM100.5 dengan yang silver ada lagi sini yang tak ni. Tak berapa banyak sangat dah banyak. Silver tu ada berapa, satu ke dua set. Ni silver, sama harga RM100.5 tu. Ok, lepas tu apa lagi yang ada dalam ni. Ni banyak SL-SL Azial apa semua, ASL pula dah. Resup one time. Ni Azial, ni pun Azial, ada banyak set. Yang ni kita jual dalam RM45 depan belakang. Saban tank ni lah. Lepas tu lagi apa lagi kita ada dalam ni. Kita ada ni rack atas MN 99S. Rack ni besi, kalau nak pasang ni tapak dia tebuk terus dekat atap. Kalau kereta tu panjat bukit, tergolik pun tak tanggal. Yang bestnya dia besi, kukuh, kuat. Siap ada tapak dah dengan spotlight. Nampak tu? Tapak spotlight dah ada. Spotlight pun dah ada. Ikat je kat sini, sambung je wire terus. Lagi satu besi, dia bukan plastik. Yang ni harga dia kita jual dalam RM68 je. Dapat rack dengan spotlight sekali dapat. Ada lagi satu jenis. Itu tadi, yang ni panjang. Yang ni pendek sikit, siap dengan tapak spotlight juga, dan ada lampu spotlight sekali, siap besi juga. Kalau nak pasang kena tebuk. Ni pendek sikit. Mula-mula dulu ingat nak masuk dekat apa, atap FJ, macam ngam-ngam je dengan atap FJ ni, hujung-hujung duduknya. Kalau nak MN99 nak pakai pun tak ada masalah. Kalau nak pakai rek pendek, tak nak pakai panjang kan, nak pakai tapak spotlight kukuh sikit kan. Okay, apa lagi yang kita ada? Winch ada. Winch harga RM85, siap dengan switch. Okay, dan switch dia pakai direct dengan bateri je. Barang-barang apa lagi? Tak ada lah. Kalau dekat sini kita ada ni belakang punya, apa orang panggil eh? Aduh, lupa buat dah. Kalau ada yang loose ke apa ke, boleh beli. Lagi kita ada gigi gear steel, mana yang hancur, absorber jenis macam ni. Lagi apa lagi? Ni tali kat depan, ikat daripada atap ke bonet bawah tu macam ni. Okey, lepas tu hook ada RM20.
aku, harga dia lagi apa lagi? Hack 12mm pendek yang putih ada. Lagi steering link RM30, warna titanium, warna merah ada. Mount bracket SL MN FJ sama. Siap tapak sebu atas ni. Trace up ada. Lagi apa lagi? Ini separuh barang dekat sini ada saya letaklah dalam-dalam ni kan. Lepas tu ini apa? Spotlight ada hela RM60 ni hela. Ni yang jaring. Okey, ada satu lagi macam ni sama. Tiga wayar, ini dua wayar ni. Ini pun dua wayar. Yang ni lampu kuning tak silap ni. Ada lagi satu warna putih lampunya. Okey. Lepas tu apa lagi? Ini spotlight, spotlight, spotlight. Semua spotlight. Ni receiver dumb box yang untuk nak on lampu terus. Apa nak ada? Okey, pergi. Ini semua mount MN. Ini satu set isi perut SL MN. Ini pun sama. Ini pun sama. Ini tumini dekat kaki set step ada RM30. Sini pun kat sini boleh hack bunyi. Tu duduk merata-rata duduk. Lagi apa lagi dah? Sini sempit sikit sebab ni yang troli yang boleh gerak ni, jadi kita simpan kat sini. Tak simpan dekat stall tu kan. Okey, servo stock 3.5 kg ada, ESC 60A RM65 yang biasa. Servo untuk 2 speed yang metal. Kalau nak tukar 2 speed punya apa? Ya, dia dah bagi servo. Cuma yang ni yang metal semua gigi dalam. Lagi ESC 60A macam ni pun ada. Harga pun sama RM65. Lepas tu okey, ini set SL. SL buat set besi. Dalam ni ada sober bracket SL complete barang bawah besi. Ini harga dia RM180. Beli ni beli SL satu set 16. Itulah harga dia untuk barang bawah. Belum campur motor, belum campur resap, belum campur steering link. Okey, ini WPL ni SL besi metal. Siap grease, siap apa semua. Cakap. Ni SL MN complete warna hitam merah. Ini housing saja. Housing SL. Ini kita ada berapa set lagi tak ingat lah. Yang ni harga dia RM68. Belum sambut pos. Saya sebut harga ni semua belum sambut pos ni. Ok, ini head panjang untuk yang nak terkeluar lagi tayar. Ok, pakai head ni. Ok. Lepas tu ni pun sarung SL. Maknanya housing casing orang panggil kan. Cuma ok ada. Ni motor. Ni motor 3702 speed. Tapi dia ada reduce. Dia pakai reduce. Ini motor dengan gearbox setan yang saya cakap harga 17 tu kan. Okey. Tapi tak tu tak termasuk dengan ni lah. Ni yang depan. Okey, masalah kalau korang steering pusing corner habis bunyi ketap 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 ketap. Korang tukar yang jenis macam ni. Yang depan punya. Insya-Allah hilang bunyi tu. Korang beli tu je. Okey. Okey, ini dalam ni semua barang-barang merah. Barang depan, belakang. SL bangsawan MN. Ni depan belakang 3.5. Yang ni WPL punya set. Linkage exhaust bunega mount dia bagi. Tapi tak ada tapak servo lah atas ni. Yang biasa je. Okay. Tu apa lagi? Linkage ada. Ada banyak dua tapak exhaust bunega. Ni untuk buat-buat barang merah lah ni. Lepas tu apa lagi? Bawah ni ni bumper. Ni bumper WPL. Bumper WPL. Yang macam ni kita MM pun ada warna hitam. Bumper tu. Hook lagi kat bawah ni. Bercampur-campur. Ini bumper black. Ni bumper MN. Yang MM punya. Sama je tapi warna hitam. Dia ada hook siap. Ini RM65. Lagi apa dia ada ni. Ni tiap rap punya. Bumper belakang MN. RM55 besi metal semua bumper ni bukan plastik. Tu apa lagi ni lagi barang-barang kita simpan kita cari Okay, motor 2 speed ni motor 2 speed. Motor 2 speed ni kami orang tanya apa beza bang motor 2 speed dengan 6 speed. Motor 2 speed ni 2 gear bos, 2 gear macam AFI 4 gear, ada 3.
bila benda ni tekan, level gear ni tekan habis, ini gear 1. Bila lepas, gear 2. Gear 2 tu untuk laju. Dia akan tukar benda ni menggunakan servo. Kalau korang tak ada pakai remote apa semua, dia tak boleh lah tukar-tukar sendiri. Jadinya kalau kereta standard, boleh pakai ke tak boleh? Boleh je pakai. Tapi kena pilih satu gear lah. Korang nak pakai gear slow untuk banyak bukit, kau kabel tight tarik tu keliling ni, pakai kabel tight. Kalau kau nak laju, kau lepas je. Tak boleh je pakai. Satu set harga dia RM80 eh. Ni motor 2 speed. Okey. Ni apa ni? Oh ni tayar besar. Yang macam kau nampak tu. Yang ni harga dia RM70. Okey. Ini pula. Allah, jauh pula kangkang. Okey. Ini pula motor single speed. Okey, single speed bermakna satu gear. Tak ada tempat nak tukar gear. Okey, itu single speed. Motor dia dah 370, dia ada reduce. Gear dia semua besi metal, housing pun metal. Yang ni RM85. Okey. Yang ni pula, mana nampak sikit eh. Ni dah terlupa tak ada pula eh. Yang ni motor single speed juga. Sama je macam ni. Cuma dia motor dia, motor 380. Okey. Motor 380. Yang ni harga RM100. Ha, beli ni siap, hit zinc siap lah semua. Apa lagi barang ni ada? Lampu, tapak untuk pasang. Dulu kita orang pakai tapak untuk pasang body highlight revo, inilah tapaknya. Apa lagi? Dalam ni aku tidak pasang XL bangsawan WPL depan belakang. Yang ni tak, harga tak terlalu tinggi. Yang ni harga dalam satu 180 depan belakang eh. XL WPL bangsawan, tapi warna titanium, siap dengan steering wheel. Siapa pakai WPL boleh beli. Okey. Okey, lepas tu apa lagi? Aduh, banyak barang. Ini ramai apa ni? Oh, ni barang terpakai. Tu dalam ni kadang ni sober, steering, tinggal. Oh, winch macam ni pun ada kalau nak pakai winch. Tapi kena pasang lah kan winch. Lepas tu lagi, apa lagi? Mau lagi kat sini ada lagi steering, steering horn, servo horn orang panggil. Ni panjang ni. Lepas tu handling. Banyak lagi sebenarnya barang. Ini kalau ada yang nak jimat lagi, pakai ini je. MM punya steering link depan. Kau biasa pakai lah kan. Ni yang plastik macam ni. Ini juga. Dia apa lagi ada? Oh, kat dalam ni pun ada wish lagi. Dah terabur barang ni bos. Yang pelik lah. Kita kerja banyak, memang hantam je lah barang. Okay. Ni lah, ni yang cerita remote tu. Kalau apa, nak pakai remote tapi tak nak tukar remote, eh tak nak pakai remote, tak nak pakai remote pula lah. Remote pakai remote standard MS-19S, masuk winch, winch merah tadi kan, yang ni. Tapi pakai control guna ni, boleh, tak ada masalah. Tapi kena ambil power battery lah macam ni. Curi battery, pakai macam ni. Winch kita bukan pakai selalu pun, pakai battery asal tak ada hal pun. Kalau kita pakai direct macam sama-sama berjalan tu, tu lain lah. Okay, ni, oh spoiler lagi lah. Tak ada lah, itu je barang-barang yang kita nak tunjuk lah malam ni. Okay, rasanya boleh rehat dah, boleh tidur lah. Apa-apa boleh terus, jangan message dekat Messenger Facebook. Sebab kita line kena kuat baru nak boleh buka. Lepas tu kalau ada apa-apa pertanyaan, terus WhatsApp je. Okay, nanti kita free, kita reply. Kan, bila free kita reply. Okay, okay lah kawan-kawan semua, selamat malam. Tidur awal, bagi rest sikit kepala sebab kita nak fikir kerja esok. Okeylah, mana-mana yang dah buat bayaran, besok kita akan post macam biasa. Kita hari-hari post. Lepas tu kalau nak beli ke apa benda semua, jangan risau. Kita orang boleh buat, bos bayar sekarang, kita post sekarang, InsyaAllah. Kecuali barang tu ready, kita bungkus-bungkus dan post sekarang. Kecuali macam kalau beli motor setan dengan gearbox 2 speed, benda tu sampai terlerai. XR pun sama, sampai terlerai. Jadinya kita kena ambil masa untuk pasang dulu, baru kita boleh post. Okay, benda-benda macam tu kena faham lah bos. Yeah. Cumanya nak buat dengan kita orang ni, nak modify apa semua ke apa semua, tak ada masalah. Bos cuma kena bagi kita orang masa je. Kita orang ni masalah dengan masa je. Nak buat hari ni, nak siap hari ni, memang tak boleh lah bos.
Memang tak sempat. Sebabnya kita kerja yang sedia ada pun dah banyak. Kan? Kalau boleh faham benda tu, boleh tinggal bagi kita peluang untuk kita siapkan, bagi kepercayaan habis kepada kita, kita akan buat. Nanti kita biasa saya akan cakap dengan customer-customer mana pun, okey bos macam ni, bos bagi duit dulu apa semua kita bankin, kita buat dulu mana gini 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 cukup. Okey, ini bentuk kereta. Nanti saya akan mesej bos, bos ini bentuk kereta bos sekarang. Apa yang bos tak puas hati? Kita nak tukar apa lagi? Rim okey, tak cantik, kita tukar rim lain. Tak ada masalah, kita barang ready stock, no problem. Nak beli dah siap, kita memang tak sempat nak buat sekarang ni. Sebabnya kita nak buat dulu mana yang dah orang hantar upgrade ni. Lepas settle benda tu semua, baru boleh kita upgrade. Kita jual yang dah siap upgrade. Tak payah pening kepala, pakai terus. Kan? Habis cerita. Okay, apapun, terima kasih, selamat malam. Okay, jumpa hari esok pula ya. Okay, assalamualaikum.